Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Hollywood dengan judul Jungle Cruise. Film ini rilis pada tahun 2021, menceritakan kisah dari kapten kapal yang bernama Frank. Lalu ia berjumpa dengan Lily, selang berpetualang menghadapi misi, yakni menemukan kebenaran soal pohon yang memiliki kekuatan penyembuhan segalanya. Sayangnya ia harus segera menemukan pohon tersebut. Jika jatuh ke tangan yang salah, pohon tersebut akan dimanfaatkan untuk membangkitkan kekuatan jahat di muka bumi. Frank yang awalnya tak percaya, kemudian menemukan beberapa fakta soal keajaiban tersebut. Keduanya pun bersatu dalam petualangan yang sangat menegangkan. Lalu bagaimana petualangan mereka? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali dengan seseorang yang menceritakan kisah dari air mata bulan. Pemuda itu bernama Mac Gregor. Kita singkat saja namanya dengan Mac. Nah, Mac yang secara terbata-bata menceritakan kisah itu membuat para hadirin tidak ada satupun yang mempercayainya. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang bernama Lily yang berada di gedung itu juga. Dia sedang menyelinap masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan benda-benda berharga. Lalu dengan kecerdikannya, ia menipu beberapa penjaga yang sedang berada di sekitar ruangan tersebut. Kemudian ia menemukan sebuah peti, lalu ia membukanya. Dan di dalam peti itu terdapat sebuah mata panah. Setelah itu, sewaktu ingin melarikan diri, ia ketahuan dan mencoba melarikan diri dari kejaran para penjaga. Di saat terdesak, kemudian wanita itu memberikan bungkusan dari isi peti tersebut. Lalu ia pun kabur. Dan ternyata kotak itu hanya berisikan mainan saja. Lalu beberapa dari penjaga tersebut diakhiri hidupnya oleh seorang penjahat yang bernama Joakim. Joakim yang merasa kesal menanyakan siapa nama dari wanita tadi. Kesalah seorang penjaga yang tidak ia akhiri hidupnya. Setelah itu gambar menunjukkan Lily dan si Mac berada di dalam sebuah kamar. Lalu Lily berencana pergi ke suatu tempat. Scene pun berganti. Terlihat seorang kapten kapal bernama Frank yang sedang mengadakan tur bersama para turis di kapalnya yang menelusuri sebuah sungai. Ia dengan gegah berani melakukan tur yang begitu ekstrim. Dan tentu saja ada beberapa gimmick yang ia lakukan demi mendapatkan uang yang lebih dari para turis. Lily dan Mac telah sampai di tempat tujuannya. Dan mereka mulai berkeliling mencari sebuah kapal beserta seseorang yang bernama Tuan Nilo. Selanjutnya diperlihatkan lagi Frank yang telah selesai dengan turnya. Lalu terlihat bos besar bernama Tuan Nilo datang dan menghampiri Frank. Ia menyita kapal Frank karena Frank telah berhutang banyak kepadanya. Setelah itu terlihat Frank sedang menyelinap ke ruangan Tuan Nilo. Secara tidak sengaja dia bertemu dengan Lily yang memang sedang mencari Tuan Nilo. Lily mengira Frank adalah Tuan Nilo dan memintanya untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Lalu di tengah percakapan tawar-menawar, datanglah Mac bersama Tuan Nilo yang asli. Di saat Frank ditinggali Lily, seekor jaguar tiba-tiba memasuki bar tersebut. Lalu Frank dengan sigap menghadang jaguar itu. Kemudian Frank dengan cerdiknya berhasil mengusir jaguar tersebut. Melihat aksi Frank yang dapat mengusir jaguar itu, Lily pun berubah pikiran dan tetap merekrut Frank menjadi kapten kapal dan mengantarkan Lily pergi. Setelah itu mereka pun mempersiapkan keberangkatan. Di waktu persiapan keberangkatan, terlihat Lily yang diculik oleh beberapa orang yang ingin menjualnya. Tak lama kemudian Lily pun berhasil kabur dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Lalu dengan tenangnya Frank pun mencoba menyelamatkan Lily. Ternyata aksi kejar-kejaran mereka pun belum cukup sampai di sana. Sebuah kapal selam yang dikepalai oleh Joakim mengejar mereka. Lalu kapal selam tersebut menembaki kapal Frank dengan torpedo.
Beruntung Frank dapat kabur dan melanjutkan perjalanannya bersama Lily dan Mac. Malam harinya di saat mereka sedang beristirahat untuk mendinginkan mesin, tiba-tiba Lily dikejutkan akan kehadiran seekor jaguar. Lalu Lily menyadari bahwa jaguar itu adalah peliharaan Frank. Dan jaguar itu pula lah yang menyerang mereka di saat berada di bar kemarin. Di sisi lain, Joaquin telah menemukan jasad Guer yang dikutuk, lalu melakukan kesepakatan dengannya. Lalu scene pun berpindah, di mana memperlihatkan Frank, Lily beserta Mac melanjutkan perjalanan dan harus melewati arus deras. Frank yang begitu ahli mengendalikan kapal akhirnya dapat menyelamatkan mereka dengan gagahnya, lalu melanjutkan perjalanan. Di saat beristirahat, Lily secara diam-diam masuk ke ruangan pribadi milik Frank. Lalu ia menemukan fakta bahwa Frank juga menginginkan air mata bulan tersebut. Kemudian di tengah perdebatan Frank dan Lily mengenai air mata bulan, mereka secara tiba-tiba diserang oleh suku pedalaman dan menangkap mereka. Setelah itu, sewaktu mereka disekap oleh suku pedalaman, Frank meminta Lily untuk menyerahkan mata panah bulan yang dimiliki oleh Lily kepada para suku pedalaman tersebut. Kalau tidak, mereka akan dibunuh oleh para suku pedalaman itu. Dan tentu saja Lily tidak menyetujuinya. Di tengah perdebatan, akhirnya terbongkar lagi kebohongan Frank. Ternyata orang-orang suku pedalaman itu adalah suruhan dari Frank supaya ia dapat memiliki anak panah yang dimiliki oleh Lily. Dan tentu saja Lily sangat kecewa kepada Frank. Lily yang telah dikhianati oleh Frank, kemudian ia menghentikan perjalanan bersama Frank. Dan ia ingin melanjutkan perjalanan tanpa Frank. Tak lama kemudian, Aguirre beserta anak buahnya datang. Mereka datang dengan penampilan selayaknya manusia yang dikutuk oleh alam. Di sini jelas Aguirre beserta anak buahnya sangat mengincar anak panah itu. Lalu Frank menghadapi mereka. Di tengah pertarungan, Frank pun terkena tusukan lalu terjatuh. Sedangkan Lily berhasil kabur dari kejaran mereka. Keesokan harinya, Lily dengan tidak sengaja melihat Frank tersungkur di tepi sungai. Akhirnya mereka semua menyadari bahwa Frank adalah salah satu dari mereka. Karena Lily melihat keanehan pada diri Frank. Frank masih hidup meskipun telah ditusuk dan terjatuh dari ketinggian. Lalu Lily dan Frank memutuskan untuk pergi berdua saja melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Mac dengan suku pedalaman itu karena Mac mengalami luka di kakinya dan tidak dapat melanjutkan perjalanan bersama mereka. Selanjutnya di tengah perjalanan, Frank menceritakan seluruh kejadiannya dari awal. Bagaimana ia dan Aguirre mencari petunjuk mengenai letak dari air mata bulan, beserta seluruh kehidupan Frank setelah ia dikutuk. Setelah itu mereka terlihat sangat akrab dan merasa semakin klop untuk melanjutkan perjalanan dan mendapatkan kelopak dari pohon air mata bulan. Di sisi lain, Mac yang telah asik mendayung perahu bersama kepala suku pedalaman, tiba-tiba Joaquin datang dan menangkap Mac serta memaksa Mac untuk memberitahu lokasi keberadaan Frank dan Lily, juga letak lokasi air mata bulan tersebut. Mac yang merasa ketakutan pun akhirnya membocorkan di mana Frank dan lokasi air mata bulan itu. Setelah itu terlihat kapal Frank dan Lily telah sampai di lokasi sesuai petunjuk yang telah mereka kumpulkan. Kemudian mereka berdua berusaha keras supaya mereka dapat mengubah air menjadi batu sesuai petunjuk. Di saat mereka telah berhasil mengubah air menjadi batu alias mengeringkan sungai di sekitar, ternyata Joaquin beserta anak buahnya telah menunggu mereka. Lalu mereka pun tertangkap.
dan dipaksa mengarahkan mereka dengan memecahkan cara untuk menghidupkan pohon air mata bulan. Kemudian dengan perlahan mereka memasuki sebuah goa dan menelusuri goa tersebut, di mana terdapat pohon besar yang dinamai pohon air mata bulan. Tetapi pohon tersebut terlihat sudah mati. Lalu joki mengancam mereka untuk menghidupkan pohon tersebut dan mengambil kelopak bunganya yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit dan tentunya bisa dijual dengan harga yang begitu mahal. Setelah itu, sewaktu Lily dan Frank berhasil menghidupkan pohon air mata bulan, Frank yang dikira sudah mati pun menghajar para pasukannya Joakim. Lalu di sini terlihat kelopak dari pohon air mata bulan begitu indah. Akan tetapi kelopak itu tidak bertahan lama. Ia hanya bertahan ketika tersinari oleh cahaya bulan purnama saja. Lalu perlahan-lahan akan menghilang. Kemudian terlihat Lily berlari mengejar sebuah kelopak yang masih disinari cahaya bulan. Hampir semua kelopak bunga dari pohon tersebut telah mati seiring menghilangnya cahaya dari bulan. Lalu dengan cepat Lily pun akhirnya mendapat satu kelopak bunga. Kemudian karena Lily yang hanya mendapatkan kelopak bunga tersebut, Joakim dan Aguirre beserta pengikutnya pun telah datang dan mengejar Lily. Melihat Lily dikejar, Frank pun tak tinggal diam. Frank berusaha bertarung dengan Aguirre beserta para pengikutnya. Sudah terlihat Frank sudah merencanakan sesuatu yang gila, yaitu menjauhkan mereka dari sungai. Yang berarti Frank juga ikut terjebak dan kembali dikutuk. Lalu di tengah pertarungan, akhirnya Frank berhasil menjauhkan Aguirre dan pengikutnya dari sungai yang telah mengering itu. Kemudian tampak mereka terlihat telah menjadi batu yang diikat oleh akar. Lily yang melihat kejadian tersebut pun merasa sedih. Begitupun Meg dan jaguar peliharaan Frank. Kemudian Lily memutuskan untuk memberikan satu-satunya kelopak pohon air mata bulan kepada Frank yang telah menjadi batu. Lily berharap bahwa Frank bisa selamat dan tidak dikutuk lagi. Akan tetapi terlihat tidak terjadi apa-apa. Frank masih menjadi batu. Lalu di saat mereka semua merasa putus asa, terlihat perlahan-lahan tubuh Frank bergerak. Dan akhirnya Frank dapat selamat dan bisa terlepas dari kutukan. Dan memang benar, kelopak bunga air mata bulan itu memang dapat menyembuhkan segalanya. Lalu scene pun berpindah, yang memperlihatkan kota London. Terlihat juga Meg yang sedang berada di sebuah seminarnya. Lalu Lily dan Frank mengendarai sebuah mobil. Mereka pun tancap gas. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue film ini biasa-biasa aja. Cuman karena bintangnya si Dwayne Johnson, jadi film ini menjadi lebih menarik. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan...